Ipin, selamat datang di kantor YouTube. Saya juga, Pak. Ngomong-ngomong, Ipin ngapain diundang di sini, Pak? Selamat, Ipin. Kamu bakal mendapatkan Diamond Play Button. Hah? Yang benar, Pak, Diamond Play Button? Iya, benar. Asik. Terima kasih, Pak. Mana ini Diamond Play Button-nya? Tapi nggak semudah itu. Hanya orang tertentu yang bakal mendapatkannya. Jadi, kami undang kamu ke sini untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dan kamu harus mengenali semua YouTuber-YouTuber Roblox yang ada di sini. Kalau kamu berhasil, kamu bakal mendapatkan Diamond Play Button-nya. Wah, keren banget. Terima kasih, Pak. Ipin siap bakal menyelesaikan semua tantangan-tantangannya. Oke, semoga kamu berhasil, Ipin ya. Silakan masuk ke dalam. Oke, Pak. Siap. Hai guys, balik lagi di channel Pandu Gaming dan kali ini kita bakal coba main Roblox lagi guys. Oke guys, jadi di episode kali ini kita bakal coba ikuti perjalanan si Ipin dunia Roblox ya. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu video ini dan jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar si Ipin tambah semangat lagi membuat video-video yang lebih menarik. Terima kasih. Oke guys, jadi di episode kali ini ceritanya itu Ipin bakal mendapatkan Diamond Play Button guys. Wih, keren banget ya. Diamond Play Button ketiga nih, kayaknya si Ipin bakal mendapatkannya. Soalnya kan sudah ada Atta Halilintar dan Ria Ricis. Selanjutnya si Ipin guys, doakan Ipin ya, semoga Ipin berhasil melewati tantangan ini agar Ipin mendapatkan Diamond Play Button-nya. Ayo kita bakal mulai guys. Pertama kita harus lewat sini. Hati-hati ya, di sini ada kabel, takutnya kesetrum nanti. Waduh. Jadi kita harus melewati rintangan dan harus menghafal semua YouTuber-YouTuber Roblox yang ada di dunia Roblox guys ya. Dan inilah kantor YouTube-nya guys. Wow, keren banget nih. Jadi kita dipantau dari sini ya channel kita. Oke, selanjutnya kita harus naik ke atas sini. Oke, naik. Hap. Oke, ke sini. Dan kita bakal langsung masuk di dunia YouTube-nya. Satu, dua, dan tiga. Oke, masuk. Kok kita malah di sini ya? Waduh. Oke, kita harus ke sini. Hati-hati. Ini apa sih, kita bisa pegang nggak? Iya. Kita nggak boleh pegang ternyata. Di sini ada sereal gitu ya. Waduh, ini ada sereal. Kita nggak boleh pegang nih serealnya. Hati-hati, Ipin. Oh iya, ini sereal untuk jebakan kita. Supaya kita batal puasanya, coy. Waduh, jadi kita harus hati-hati. Oke, kita berhasil sampai sini. Waduh, ini banyak banget pesertanya. Jangan-jangan mereka bakal mengambil Diamond Play Button-nya si Ipin nih. Waduh, kita nggak bisa. Kita harus duluan. Di sini ada siapa? Bentar. Kita lupa namanya. Guava Juice ya. Wow, dia ini adalah Guava Juice guys. Namanya bener gak sih? Kayaknya bener ya. Kalau salah silahkan kalian komen di bawah saja. Dan dia itu mandi di dalam sebuah bak yang berisi jus yang sangat banyak banget. Oke, kita ke sini. Hati-hati, jangan sampai terjatuh di bawah ya. Soalnya kalau jatuh di bawah kita bisa gagal. Nah iya. Terus mendapatkan Diamond Play Button ketiga di Indonesia ya. Oke, nice, ke sini. Dan doakan juga semoga Pandu Gaming mendapatkan 1 juta subscriber. Makanya sebelum kalian lanjutkan lagi, jangan lupa untuk di like dan di subscribe biar Pandu Gaming mendapatkan 1 juta subscribernya. Terima kasih guys atas dukungan kalian semua ya. Selanjutnya di sini ada komputer. Wow, waduh, Ipin dapat komputer nih, keren banget ya. Oh, bukan Ipin punya, ini YouTube punya ya. Oke, selanjutnya kita apa yang terjadi? Oh, kita nggak boleh menyentuh yang warna kuning. Ternyata ada jebakannya. Warna kuning, warna hitam maksudnya ya. Di sini ada jebakannya. Jadi kita harus lompat ke sini. Terus kita ke sini. Hap, oke. Okay. Hap, oke, okay, berhasil. Oke, okay. Nah, iya. Hampir jatuh. Oke, okay, kita ke sini. Di sini ada roket. Waduh, di kantor YouTube ada roketnya, guys. Keren. Di sini ada, ada roket. Jadi kita harus naik ke roket ini ya. Apakah kita akan terbang keluar angkasa? Kita lihat saja guys ya. Ini kan cita-citanya Ipin juga menjadi astronot guys ya. Waduh, akhirnya cita-citanya Ipin kesampaian juga. Wow, ini NASA ya. Oke, kita bakal masuk di roket YouTube NASA. Oke, waduh, kan bisa sendiri. Di sinilah guys, di sini dia. Kita sudah berada di luar angkasa. Kita hati-hati. No, Ipin jatuh. Terus kita harus ke sini. Oke, hati-hati Ipin. Ini adalah simulasi luar angkasa guys. Jadi seperti inilah. Keren banget ya. Oke, kita ke sini. Hati-hati. Oke, kita harus menyeberang ke sana dengan menaiki batu ini. Oke, terus kita lompat di sini. Ke sini lagi. Oke, berhasil. Ini siapa YouTubernya guys? Kalian komen di bawah kalau kalian tahu ya. Ipin gak ada petunjuk nih. Oke, selanjutnya kita ke sini. Oke, berhasil.
Selanjutnya kita bakalan coba masuk di core, it's core ya, namanya adalah core guys. Dia suka apel. Oke, namanya adalah core dan dia suka apel ya. Kita lewat sini, kesini lagi. Oke, hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh di bawah situ. Dia lagi tidur kayaknya. Dan di sini apelnya keluar cacing. Waduh, apel ini ada cacingnya. Ih, besar banget lagi cacingnya. Selanjutnya Ipin ada di mana ini? Ada dinosaurus. Lari. Aduh, Ipin takut nih. Ada dinosaurus, guys. Oke, kita sembunyi dulu. Dinosaurusnya kayaknya baik ya. Waduh, ada T-Rex di sana lagi. Oke, kita bakal baca namanya di sini. Like Frank. Bodoh amat ya. Pokoknya saya nggak tahu namanya. Kita lanjutin saja. Pokoknya namanya yang sana YouTubernya. Kita lompat sini. Terus kita ke sini. Di situ ada dinosaurus. Pak, hati-hati, Pak. Waduh, bapaknya kayaknya mau dimakan dinosaurus, guys. Oke, kita ke sini. Ayo cepat-cepat. Oke, berhasil. Di sini dia, oke, dia diduduki oleh naga ya. Oke, kita ke sini dan kita lanjutin lagi ya. Oke, kita ke sini dan oke, berhasil dan oke, nice. Dan di sini ada portal. Portal Minecraft kah? Oh my god, aku menyukai Minecraft. Ini adalah portal Minecraft, guys. Oke, dan apakah dari kalian masih ada yang rindu dengan Minecraft? Silahkan kalian komen di bawah, guys ya. Kalau kalian suka di episode berikutnya, mungkin kita bakal upload video Minecraft. Jadi kalian like video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga, guys ya. Karena subscribe dan like itu gratis banget, coy ya. Berbagi di bulan puasa. Oke, kita masuk saja. Oh my god, kita benar-benar masuk di dunia Minecraft, guys. Wow, keren ya. Kita ke sini. Di sini ada obsidian, ada lava, benar-benar mirip banget dengan Minecraft. Dan di sana ada creeper. I love creeper. Waduh, dia marah kayaknya, guys. Oke, kita lari saja dari sini. Di sini ada creeper. Halo creeper. Waduh, siapa yang rindu creeper ini, guys? Saya sangat rindu dengan creeper ya. Soalnya sudah lama banget Pandu Gaming gak mainin Minecraft ya. Oke, kita ke sini dan kita bakal masuk di portal di end. Waduh, keren banget jadi rindu Minecraft. Selanjutnya kita bakalan ke Denny. Nah, Dennis ini adalah pencinta kucing ya. Saya suka YouTuber ini, guys. Saya sering nontonin video-videonya. Kita bakal lewatin kucingnya, kok tambah banyak banget. Setahu saya kucingnya cuma satu. Ini banyak banget kucingnya. Oke, kita ke sini. Oke, kita ke sini. Lompat di sini. Oke, sedikit lagi. Oke, berhasil. Selanjutnya Ipin ada di mana? Kok banyak banget lipstick di sini? Radioch room ya. Namanya adalah Radioch, guys. Ini adalah ruangannya. Waduh, ternyata dia adalah cewek ya. Kita ke sini, kita harus melewati lipstick-lipsticknya dan nggak boleh jatuh di bawah ya. Ipin nggak bisa berenang soalnya. Kita ke sini dan lompat. Oke. Selanjutnya kita lompat di sini dan oke, berhasil. Terus hop. Oke, kita kemana ini? Sepertinya kita harus melewati komputer ini ya. Oh, waduh, Ipin langsung teleportasi ke sini. Selanjutnya di sini ada Karinoa MG ya dan Ronald MG. Oke, saya nggak tahu YouTuber ini, tapi YouTuber ini kalau nggak salah yang kecil, guys ya. Dia masih bocah gitu, masih SD kayaknya. Nah, ini dia. Dan di sana ada kakaknya, kalau nggak salah kakaknya yang cewek kalau nggak salah. Kalau kalian tahu silahkan kalian komen di bawah saja ya. Kita lompat di sini. Oke. Oke, kita berhasil. Nice. Dan di sini namanya siapa lagi nih? Ini namanya Gamer Cat ya, Gamer Cat namanya. Wow. Dia menyukai burung ya. Ini kayak burung di Twitter gitu. Oke, kita bakal coba lihat sini. Oke, nice, ke sini. Hati-hati, lompat lagi. Oke, berhasil. Terus ke sini. Oke, nice. Kita ke sini dan hop. Oke, demi diamond play button. Oke, kita ke sini. Oke, nice. Kita dikit lagi. Dikit lagi. Oke, berhasil. Yeay. Selanjutnya Ipin harus ke sini ya. Di sini ada LD Shadow Lady. Oke, namanya yang sangat susah banget, coy. Dia mencintai kaki kucing kah? Saya juga nggak tahu ya. Ini soalnya ada kaki kucing gitu ya, cakar kucing di sini. Kita lihat sini. Hap, oke. Ini gampang banget. Kita harus lewati. Hap, oke, berhasil. Dan hap, oke, nice. No. Hampir Ipin terjatuh. Hati-hati, Pin. Dan kalian komen di bawah juga. Apakah kalian mengetahui beberapa YouTuber yang kita sudah lewati tadi, guys? Kalau kalian tahu, silakan kalian komen di bawah ya. Selanjutnya, Ipin harus kemanain? Di sini ada Ethan Gamer TV ya. Ini adalah ruangannya. Wow, keren sekali. Di sini dia identik dengan kacamatanya ya. Kita ke sini, hop, oke, lompat lagi, oke, berhasil. Dan dia sedang tertidur lalap, oke, kita melewatinya. Kita ke sini, hop, oke, nice, hop, oke, berhasil. Selanjutnya Ipin harus ke mana nih? Dan TDM. Wow, ini YouTuber kesukaan saya, coy. Dia ini YouTuber Minecraft walaupun dia sudah pensiun ya. Oh, oke, no. Kita ke sini. Oke, hati-hati Ipin, jangan sampai terjatuh.
Udah kesini, oke, nice. Di sini banyak banget berlian ya, soalnya dan TDM gitu kan. Terus hap, oke, nice, hap. Terus kita lompat di sini, lompat lagi. Oke, berhasil. Oke, nice. Lompat lagi. Terus kita ke sini, ini banyak banget diamond kalau dijual. Waduh, jadi kayak raya sih pin ini. Oke, berhasil. Di sini ada portal. Oke. Selanjutnya kita sudah berada di kantor YouTube-nya agar kita bisa mendapatkan diamond play button-nya. Jadi kita harus melewati tantangan terakhir ini, guys. Kita ke sini. Terus hop. Oke, nice. Lompat di sini. Terus ke sini. Oke, ke sini lagi dan kita harus melewati jembatan jebakan ya. Di manakah jalannya? Kita bakal coba yang pink. Bentar. Tadi kayak ada hantu, cuy. Apa bener ada hantu tadi ya? Kita bakal coba sekali lagi. Mungkin yang ini. Oke, berhasil. Selanjutnya kita bakal pilih yang merah kayaknya. Oke, ya. Salah dong. Mungkin kita bakal coba yang kedua. Oke, berhasil. Kita jalan lagi di sini. Oh, di sini ada kantor YouTube-nya lagi ya. Oke, kita lanjut lagi saja. Di sini kita harus melewati ruangan merah ini ya. Kita ke sini. Waduh, jalan ternyata. Itu tadi bayangannya siapa ya? Kita ke sini. Oke, nice. Dikit lagi dan oke, berhasil. Selanjutnya kita harus melewati laser, coy. Waduh, bahaya banget ini. Kita harus hati-hati ya. Kita ke sini, mungkin kita harus lari. Stop, oke. Dan kita lari ke mana ini? Lari. Oke, no. Ipin terkena lasernya. Terus Ipin harus ke mana ini? Ini sangat membingungkan sekali. Oke, hampir Ipin terkena lasernya dan oke, nice. Ipin sudah berada di sini dan kita disuruh ngapain ini? Kita disuruh tekan tombol. Oh, ini tombolnya. Kita bakal tekan 1, 2, dan 3. Oke, Ipin ada di mana ini? Oke, Ipin sudah sampai di sini, guys. Wah, ternyata kamu hebat sekali ya. Selamat kamu menjadi YouTuber ketiga yang mendapatkan Diamond Play Button di Indonesia. Soalnya yang lainnya belum dapat nih. Selamat ya. Oke, terima kasih. Mana Diamond Play Button-nya, Pak? Ipin gak sabar nih mau unboxing. Tenang saja, tim kami sudah mengirimnya ke rumah kamu kok. Jadi kamu tinggal tunggu di rumah saja. Wah, gitu, Pak ya. Terima kasih, Pak. Oke, guys. Akhirnya Ipin mendapatkan Diamond Play Button-nya ya. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Dan doakan semoga channelnya Pandu Gaming di tahun ini bisa mendapatkan 1 juta subscriber. Amin. Oke, sebagai cukup sekian dulu video kali ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. See you next time. And bye-bye, my friends.